9 ayat 57. Ketika Yesus mengundang muridnya melanjutkan perjalanan mereka, datanglah seorang di tengah penjaga kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Ayat 58, Yesus berkata kepadanya, "Jala mempunyai ayam dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk menetap kepadanya." Ayat 59, lalu ia berkata kepada seorang bayi, "Ikutlah aku," tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menyembuhkan bapakku." Ayat 60, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61, dan orang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku meminta dahulu dengan keluargaku." Ayat 62, tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang tidak punya membaca, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan." Ya, terima kasih. Ya, kira-kira menurut salah satu dari antara kalian, apa yang dimaksudkan di dalam kitab Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62 sampai 64. Silakan singkat saja. Ya, silakan singkat saja. Terima kasih. Yang saya petik di sini Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Sambil kesimpulannya saja, banyak orang yang berkata mau mengikut Yesus, tetapi Yesus memberikan banyak pelajaran atau banyak pelajaran kepada orang-orang tersebut untuk mau menguji mereka, sehingga yang saya ambil di situ untuk mengikut Yesus sangat, untuk mau mengikut Yesus atau menjadi pikiran Kristus tidak mudah. Karena di situ kita diuji yang memang benar-benar dan palsu, yang asli diuji yang benar-benar. Jadi tidak mudah untuk mengikut Yesus atau menjadi pikiran Kristus sendiri. Terus demikian pula untuk kami sekarang ini, kita juga diuji saat ini, kita diuji bersiap atau untuk persiapan. Diuji juga sama, tidak mudah, tidak semudah itu kita diuji. Memang benar-benar menunjukkan potensi atau kita punya kualitas yang asli. Itu saja yang saya dapat. Ya, hari ini hari apa? Hari ini hari Rabu. Tanggal berapa? 29 Mei 2024. Apa yang sudah kita pelajari hari ini dari setengah 8 pagi sampai setengah 5 sore? Yang kita sudah pelajari hari ini tentang prefix me, ter, ber, se, be, dan ke, prefix ke. Iya. Apakah sudah mulai memahami penggunaan prefix dan fungsinya pada kata dasar? Penggunaan atau bentuk prefiknya sudah paham, tetapi untuk makna atau fungsi dari
kata-kata atau untuk kalimat, untuk fungsinya itu masih sedikit-sedikit dan perlu untuk melatih lagi. Jadi apakah ada kesulitan untuk proses pembelajaran hari ini mengenai prefix bahasa Indonesia? Sedikit ada kesulitan, bisa tapi menjelaskannya agak susah. Ya, kata dasar sinar mendapat prefix ber menjadi? Ber menjadi awalan. Ya. Kata dasar sinar kita tambah prefix ber menjadi ber. Ber. Ya, kata dasar sinar kita beri tambahan prefix ber menjadi bersinar. Bersinar memiliki fungsi mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan mengeluarkan sinar ya? Iya, sinar. Ya. Kata dasar pilih mendapat prefix ter menjadi? Terpilih. Terpilih. Memiliki fungsi? Mendadak. Mendadak. Atau hasil dari suatu tindakan. Sebuah tindakan. Ya. Oke, kita akan belajar lagi lebih lanjut mengenai prefix hari esok hari ya. Esok hari Kamis 30 Mei 2024. Terima kasih banyak. Wah.